Fauzan Akmal Maulana, seorang anak yang terserang kelainan otot, terpaksa dibopong ibunya setiap berangkat dan pulang sekolah. Meski tak bisa berjalan, Fauzan tetap menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka Tangerang Selatan, Banten. Semangat menuntut ilmu Fauzan pun viral dan banjir simpati warganet. Dengan dipopong sang ibu, Fauzan Akmal Maulana berangkat ke sekolahnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka, Tangerang Selatan, Banten. Hari ini, bocah kelas 3 ini mengikuti ujian tryout. Fauzan terpaksa mengerjakan soal ujian menggunakan kursi roda lantaran dirinya mengidap penyakit kelainan otot atau Duchenne Muscular Dystrophy. Meski dalam mengerjakan soal terbilang lambat dibanding teman-temannya, namun bocah yang bercita-cita menjadi dokter ini begitu semangat mengerjakan soal ujian. Ya, semangat menuntut ilmu Fauzan inilah yang membuatnya viral di media sosial. Dalam keterbatasannya, siswa yang mengidap kelainan otot sejak duduk di bangku kelas 5 SD ini selalu semangat berangkat ke sekolah. Tak hanya di sekolah, Fauzan juga rajin belajar di rumahnya di Kampung Peladen, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Sang ibu Winnie Utami berharap adanya uluran tangan para dermawan guna kesembuhan anaknya karena hingga kini Fauzan belum mendapat bantuan dari pemerintah setempat maupun pihak lain. Tetap semangat belajar ya, Fauzan.